بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقرة عيوننا ومربينا ومجاهدنا محمدًا عبده ورسوله Arsalahullahu rahmatan lil'alameen, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yamiddin Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik, faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. اللهم انا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نسألك الاخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم بارك لنا في هذه الايام وبلغنا رمضان. Birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin Bismillahitawakaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah uh, Sahabat pemirsa webinar masjid Al-Irsad Saya juga dengar malam ini juga live Di teman-teman uh, radio dakwah Islam Malang dan seluruh para uh, pemirsa dimanapun berada, kita masih dalam sebenarnya pembahasan tentang Kitab Tazkiyatul Nafas, satu kajian yang memang menitik beratkan uh, berbicara masalah bagaimana kita mengelola hati, merawat hati, membersihkan hati. Dan makanya dinamakan dengan tazkiyatun nufus hati sebagaimana kita faham dan kita sadar betul ini penentu baik dan tidaknya kita setiap pribadi muslim dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir beliau bersabda Nabi pernah menyampaikan ala inna fil jassadi mudratan iza saluhat Selalu haljaz sadukuluh. Sadarilah atau sesungguhnya pada setiap manusia itu ada segumpal darah manakala baik gumpalan itu maka seluruh anggota tubuhnya pun juga akan baik. Tapi nauzubillah wa sadat kalau rusak salah mengelola hati ini gumpalan ini kata Nabi kullu maka seluruh anggota tubuhnya pun juga akan rusak. Ini sudah berkali-kali saya menyampaikan, kemudian Nabi menggarisbawahi gumpalan itu ala wahyal qalb, itulah yang namanya hati. Jadi, hati ini penentu memang baik dan tidaknya kita. Ini satu hal yang mohon maaf, kita lebih banyak pandai mengelola fisik. Kalau fisik sakit, semua kita bergerilya bagaimana untuk menyehatkan, datang ke berbagai macam dokter spesialis untuk membuat bugarnya dan sehatnya fisik kita dan itu memang anjuran pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya ada yang lebih untuk kita perhatikan daripada kita hanya sekali lagi hanya memperhatikan aspek fisik. Tapi saatnya kita bersama-sama bagaimana kita mengelola hati ini. Panjang lebar, sudah saya bahas, para pemirsa. Ini biar nyambung saja dengan pembahasan saya malam ini. Kita sudah membahas tentang macam-macam hati dalam Islam: ada kolbun salim, ada kolbun mayit, dan ada kolbun marit. Ada hati yang salim, hati yang sehat. Insya Allah, hati kita semua saat ini, ya, mudah-mudahan terus-menerus bisa kita jaga, tapi juga ada hati yang mati itulah hatinya orang-orang di luar kita, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, naudzubillah yang sudah tidak bisa lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Tapi di antara yang sehat dan sakit ini ada tengah-tengah dan rata-rata kita di sini. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nah, saya juga sudah membahas panjang lebar, silakan lihat di YouTube webinar Alil saat ini. Uh, Hmm, apa namanya berbicara tentang alamat sehatul qalb atau alamat tu sehatul qalbi tanda-tanda sehatnya hati dan sakitnya hati ini sudah panjang lebar saya bahas masalah ini pula dan diantara penyakit-penyakit hati itu ada empat racun hati dan ini sudah ini sudah ada empat episode ya di YouTube pada ini kita detail membahas masalah ini tentang empat racun hati memang semua dosa semua kesalahan semua maksiat akan membuat sakitnya hati cuma di antara sekian maksiat dosa dan kesalahan itu ada yang meracuni hati itu ada empat namanya pertama uh, fudulul kalam banyak bicara ya banyak ngoceh ya hati-hati dengan pembicaraan ini di mulut tempatnya kita berbohong, di mulut tempatnya kita mengumpat, di mulut tempatnya kita menggunjing orang. Kalau hati kita ingin bersih, ayo sibukkan mulut kita ini dengan zikir, dengan baca Quran, ya, tasbih, tahlil, tahmid, itu saja. Apalagi dalam kondisi uh, pandemi COVID-19 ini, saja bagi kita untuk kemudian banyak zikir, ya, berkomunikasi dengan Allah SWT. Kalau hati kita tidak ingin teracuni oleh racun-racun hati ini. Nah yang kedua ini sudah saya bahas panjang lebar Satu pertemuan bahkan secara khusus bahas masalah ini Yang kedua adalah Fudulun nazar Mengumbar pandangan mata Hati-hati pandangan mata ini juga racun hati Tentu ini pandangan mata adalah Terkait dengan lawan jenis ya Ini saya juga tidak akan bahas detail Karena sudah selesai saya bahas masalah ini Nah yang ketiga adalah Fudul al-ta'am Banyak makan Orang kalau banyak makan biasanya nanti malas beraktivitas. Orang kalau banyak makan juga banyak tidurnya. Ya, tapi peluang bermaksiat itu cepat. Subhanallah nyambung. Lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya? Itu lebih parah lagi nanti. Ya, nah, silakanlah uh, bisa dilihat di kajian saya di beberapa bulan yang di di YouTube Palestina ini. Kemudian yang terakhir adalah racun hati yang keempat yaitu fudulul mukhalatah ya salah atau berlebihan dalam pergaulan kalau bahasa kita lepasnya sih salah dalam memilih sahabat salah dalam pergaulan walaupun saya telah membagi sahabat itu ada empat macam saya tidak akan mengupas lagi tapi hati-hatilah kita mencari menjadi sahabat ini almaru ala dini khalilih, kata nabi seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan Berkawan dengan orang baik, hati kita jadi baik. Tapi berkawan dengan orang tidak baik, pasti terkotori hati kita ini. Ini juga sudah saya bahas. Nah kemudian tuntaslah kita membahas masalah racun-racun hati ini. Kita kemudian berbicara bagaimana kita terapi hati yang sakit atau mengobati hati yang sakit. Ya Kalau dalam bahasa kitab tazkiahnya itu adalah asbab hayatul qulu qalbi. Sebab-sebab hidupnya hati atau Uh, terapi instan bagaimana mengobati hati yang sedang bermasalah. Uh, di pertemuan yang lalu ini pertemuan yang ketiga, kita sudah bahas dua sebenarnya, yaitu zikrullah wa tilawatul quran. Nah, karena momennya ini sudah momen mendekati Ramadan, <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya hadiikumullah wassalamu jami'an bagi yang mengucapkan alhamdulillah dan menjawab alhamdulillah saya ini nah bagi yang karena kita mendekati Ramadan saya mencoba untuk mengkaitkan terapi hati yang sakit ini dengan suasana Ramadan yang sebentar lagi akan membersamai kita Para pemirsa webinar Masjid Ar-Radisat yang dimuliakan Allah juga sahabat radio dakwah Islam Malang dan para pemirsa di mana pun berada, eh, saya melihat proyek Ramadan ini semuanya menjadi terapi yang paling insan untuk membersihkan hati kita. Inilah proyek Allah tahunan yang sengaja Allah berikan kepada kita dalam satu tahun itu ada satu bulan khusus untuk mengembalikan bahkan mengembalikan jati diri kita yang sebenarnya kita akan dikembalikan kepada fitrah kita yang sebenarnya sebagai seorang manusia Muslim dan mukmin dalam kehidupan ini. Allah memahami betul tentang kelemahan kita ini. Allah tahu betul tentang keterbatasan kita ini. Kita ini umat umat manusia yang berada di akhir zaman menjadi umatnya Rasulullah. Makanya Nabi kita pun juga dinamakan Nabi akhir zaman. Maka Nabi mengatakan anak wasa atau ini aku dengan kiamat itu bagaikan dua jari ini. Jadi kalau di sini nanti puncaknya kiamat, Nabi di sini pada 1400 tahun yang lalu sekarang sudah naik. Kalau bicara tanda-tanda kecilnya sih sudah nampak semua. Ya, sekarang ini tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan ya. Mendekati besar maksud saya sudah mulai bermunculan. Nah, <tuh> saya tidak akan bahas masalah ininya. Tapi yang jelas para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar suara radio di mana pun berada Ramadan ini adalah proyek Allah yang Allah tahu betul keterbatasan kita. Kita ini dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita kalah jauh dari sisi umur sudah jelas kalah kita ini. Umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam ratusan tahun. Kalau Nuh kita semua tahu kan dia saja berdakwahnya saja 950 tahun bisa dibayangkan bagaimana umurnya ya Ibrahim juga begitu ratusan tahun sampai umat Nabi Allah Isa juga ratusan tahun kecuali kita ini umat manusia umat Muhammad ini umatnya Rasulullah yang kata Nabi ummati ma sittina wa rata-rata umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun sehingga kita kalah dengan umat-umat sebelum kita Nah untuk mengejar ketertinggalan, kekalahan kita akan umat-umat sebelum kita. Allah begitu cintanya kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Umat Muhammad ini, umat al-Islam ini. Disiapkan dalam satu tahun ada satu bulan namanya. Bulan suci Ramadan. Sekaligus bulan ini adalah bulan mensucikan jiwa kita. Itu cara Allah untuk memberikan terapi instan. Untuk apa namanya mencuci kotoran-kotoran hati kita. Bagaimana tidak para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ada puasa. Puasa itu nanti kita akan bahas kaitannya dengan masalah kejiwaan kita dengan rohani kita dengan tazkiyatun nufus ini. Di bulan Ramadan ada salat malam. Ya, kita tahu apa dampak salat malam terhadap jiwa ini. Di bulan Ramadhan ada Al Quranul Karim, Allah sengaja menurunkan Al Quran. Di bulan Ramadhan ada doa, 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 doa itu itu juga bagian daripada kita terapi instan untuk mengobati kotoran hati kita. Nah, saya hanya berkutat sekitar ini sajalah, karena memang ini, ini, ini nasihat Allah kepada kita dalam Al Quran. Ketika jenengan para pemirsa yang dimuliakan Allah dan para pendengar radio dakwah Islam dan radio-radio yang lain serta para pemirsa di mana pun berada. Saya tidak akan terlalu jauh lah memberikan ilustrasi bagaimana terapi uh, hati yang sakit ini di, di, dalam proyek Ramadan ini minimal empat ini saja. Saya pikir ini perlu jadi perenungan secara khusus buat kita sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan dosa-dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali pada fitrah kita yang sebenarnya. ya yang pertama subhanallah yaitu asyam puasa itu sendiri inilah kewajiban ya inilah syariat Allah dan memang inilah inti ibadah yang paling asasi yang akan kita laksanakan bersama di bulan Ramadan yaitu berpuasa ya puasa selama 30 hari berturut-turut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ayat pertama Ramadan ini sebelum berbicara inti Ramadannya Allah mengatakan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang beriman ini iqdat yang harus kita siapkan persiapkan persiapan yang perlu kita matangkan betul Karena Allah memanggil kita dengan panggilan iman Berarti kalau tidak ada iman Tidak akan merespon dengan perintah ini Makanya persiapan yang paling utama menyambut Ramadan ini Menyambut puasa Ramadan ini adalah apa? Iqdat iman Ya mempersiapkan iman kita Rohani kita Iman letaknya di dalam hati kan kita tahu dalam banyak Al-Qur'an walamma yadkhulil imanu fi qulubikum ya karena iman itu masih belum masuk ke dalam iman kalian itu Nah, Allah mengatakan kepada kita ya ayuhaladina amanu wahai orang-orang yang beriman. Berarti iman harus kita tata. Dan kita tahu iman ini kan naik turun. Yazidu wa yang kusuh Nah supaya kita punya persiapan iman tentu kita siapkan dengan apa? Yazidu bi taat. Ayo biar berkokoh iman kita menyambut puasa Ramadan ini. Sibukkan kita dengan ketaatan ya seharusnya kita ini para pemirsa hari-hari ini harus kita siapkan latihan untuk meningkatkan iman dengan puasa-puasa sunnah saatnya bagi kita memang di malam-malam seperti ini selama bulan Sya'ban kita sibukkan dengan qiyamul lail dengan salat tahajud sehingga nanti masuk Ramadan kita lebih respon lagi menyambut apa namanya amalia-amalia Ramadan yang diwajibkan dan disunnahkan kepada kita seperti itu. Nah, kita dikatakan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu ayo iman ini harus kokoh tunjukkan rasa bahagia kita bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yakini betul dan puasa ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepada kalian semua berpuasa supaya tidak jadi beban Allah mengatakan kepada kita kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana syariat ini juga diperintahkan pada umat sebelum kalian Cuma buat kita umat Islam ini la'allakum alaikum supaya kalian menjadi manusia manusia yang bertakwa. Subhanallah. Ya puasa dan puasa ini ini proyek Allah yang sangat instan untuk merubah kita secara totalitas. Bahkan saya pernah menyampaikan dimanapun berada dalam kajian-kajian zoom seperti ini Berkali-kali saya mengingatkan dan berharap sih namanya namanya harapan ya ya boleh-boleh saja ya, alangkah indahnya kalau proyek puasa ini dijadikan proyek nasional ya dijadikan proyek oleh pemerintah kita menjadi keputusan presiden saya tidak bisa bayangkan bagaimana sampai kalau sampai keluar kepres presiden mantau puasanya orang-orang di bawahnya, para menteri dan gubernur-gubernur yang ada gitu, dipantau tiap hari gitu. Karena ini sebuah training pembinaan yang sangat integral yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan pada yang konsekuensinya tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Apa kata kata para ulama-ulama salaf kita itu? Inilah proyek Allah yang ingin merubah kita kembali kalau kita mengikuti dengan benar kembali pada fitrah kita pada jati diri kita yang sebenarnya manusia yang seutuhnya nanti gubernur menteri memantau departemennya gubernur memantau bupati dan wali kotanya wali kota memantau juga puasa apa namanya dan dan bupati ini memantau camat camatnya camat memantau lurah lurahnya lurah juga memantau puasa RW RW nya, RW memantau puasa RT RT nya, RT memantau langsung kita semua dipantau semua, semua kita berpuasa dengan dengan penuh iman. Makanya kata Nabi man sama imanan pakai iman di sini jamaah sekalian. Lu ini kalau kita laksanakan dengan benar dan tahu konsekuensi konsekuensi puasa berpuasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja tapi juga mempuasakan kedua mata kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Mempuasakan kedua telinga kita untuk tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Mempuasakan lisan kita untuk tidak berucap dan berbicara kecuali pembicaraan yang diridai oleh Allah Mempuasakan pikiran kita untuk tidak banyak ngelamun dan banyak tidur Karena ini puasa kesempatan untuk merenungi kebesaran Allah SWT Begitu selama satu bulan berturut-turut Ini sebuah training yang luar biasa tanpa biaya hanya berangkat modanya imanan wahdi sabah kalau bahasa Nabi itu. Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumus siam. Saya yakin ini problem. Ini sekarang kan semua pada teriak ya. Ini katanya saya dengar 115 perusahaan di negeri ini. 115 ribu perusahaan di negeri ini semua memphkkan karyawannya. Ada 2 juta buruh sekarang nganggur. Ya Allah kita punya Allah ya kita tidak boleh putus asa. Tapi insya Allah siapa tahu dengan kemudian kita semua sigap dan semua kita se, apa, semangat untuk menghidupkan Ramadan dengan puasa yang merupakan ibadah intinya ini dinikmati betul saya yakin problem ini krisis ini tidak akan berkepanjangan bahkan COVID-19 ini akan selesai dengan sendirinya karena kita kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya memang betul Ya, apa arahan-arahan arahan pemerintah, ulama-ulama kita untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang dan lain sebagainya, ya. Pakai hand sanitizer segala macam, silakan, silakan. Tapi jangan lupa pula bab yang satu ini, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memohon. Masa hari-hari Ramadan, apalagi kita dalam kondisi berpuasa. Orang berpuasa itu semua doanya makbul. Kalau sampai lihat nanti dari asbab istijab betul doa para ulama-ulama tazkiyah juga mengatakan salah satu sebab diterimanya doa itulah doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan berlangsung selama 30 hari berturut-turut gitu. Subhanallah. Tak apa-apa ya, saya ingin berpanjang sedikit karena ini masalah inti ibadahnya para pemirsa yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana pun berada. Ini adalah inti ibadahnya puasa ini di puasa ini Subhanallah Allah ingin mentarbiah rohani kita ya Allah ingin mentarbiah hati kita memang apa itu kira-kira sentuhan yang paling kita rasakan di puasa dan ini ayo Pak kita fahami ini dan kita nikmati jangan kita terjebak puasanya rutinitas tahunan tidak makan tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib nanti berbuka ya gitu terus besoknya kayak gitu lagi enggak kita ada harus ada pendalaman di sini ternyata puasa itu adalah cara Allah untuk membina rohani kita. Kenapa? Pertama, di proyek Ramadan ini, proyek puasa Ramadan ini, dengan puasa ini dilatih kita untuk ikhlas. Ikhlas ini masalah hati. Ya, ikhlas ini merupakan syarat pula diterimanya amal ibadah kita. Saya melihat jamaah sekalian, tidak ada tidak ada latihan ibadah ibadah yang instans melatih kita untuk berbuat ikhlas daripada puasa yang Allah wajibkan kepada kita tiap tahun ini. Mohon maaf, kalau kita salat kadang-kadang masih ada perasaan kita ingin dilihat oleh orang lain. Apalagi kita jadi imam, kadang-kadang kita ingin menunjukkan suara terbaik kita dan diapresiasi sama orang, mengganggu keikhlasan kita. Mohon maaf kalau orang haji umroh Kadang kita ngundang orang tasyakuran tipis tuh tasyakuran di sini antara tasyakuran minta doanya orang supaya kita selamat bisa melaksanakan haji dan umrah ini dengan ingin kita memproklamirkan diri kita saya ingin haji loh ini tipis mudah-mudahan kita semua ikhlas ya ya tapi ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu masih ada gangguan-gangguan tapi kalau puasa siapa yang tahu instan ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya sampai Allah mengapresiasi kita. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal anak manusia itu pahalanya langsung diberikan oleh Allah kepada orang itu. Pahala salat jelas, pahala haji jelas, pahala jihad jelas, pahala ngaji begini pun juga jelas. Ya, pahala berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat jelas. Tapi kalau pahala pahala puasa tidak ada yang tahu. Malaikat pun hanya mencatat dia berpuasa. Tapi bagaimana kandungan pahalanya, konten pahalanya, isi pahalanya? Ini baini wa baini Allah. Yang tahu hanya Allah. Nabi pun tidak tahu apa pahalanya. Apa kata Nabi? Illas kata Nabi kata Allah, illas siam kecuali puasa. Fa innahu li, karena orang yang berpuasa itu memang untukku, untukku. Wahana azzi bihi dan aku nanti akan membalas kepada orang itu. Ya bagaimana tidak tidak untuk Allah sesuatu yang halal itu diharamkan oleh Allah di siang hari itu kita tidak makan tidak minum berlapar-lapar berhaus-haus karena Allah. Padahal duit ada bisa saja kita keluar rumah ngewarung makan di restoran tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat seperti itu? karena kita tidak bisa membohongi diri kita dengan Allah ini saim saya lagi puasa gitu. Ya Allah. Inilah makna ikhlas. Ikhlas tidak makan karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak bermaksiat juga karena Allah. Memang puasa ini junnah menjadi benteng bagi kita. Totalitas jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat ini tidak gugur pada siapapun pula. Salat, mohon maaf salat itu wajib asasi imaduddin tiang agama tapi buat ibu-ibu yang datang bulan nifas begitu datang suasana seperti itu tak ada kewajiban salat dan tidak perlu mengkodok setelah dia suci zakat bagi yang mampu tidak mampu tidak ada kewajiban untuk mengkodok nanti setelah dia kaya gitu haji juga begitu tapi kalau puasa laki perempuan tua muda semuanya wajib sakit tidak apa-apa tidak puasa tapi mengganti faidatu min ayyamin harus diganti di hari yang lain tidak bisa juga mengganti dengan membayar fidyah gitu kewajibannya tidak tidak gugur ini kenapa karena Allah pingin mengembalikan kita la'allakum tattaqun menjadi manusia yang seutuhnya utuh akhlaknya utuh perasaannya utuh cara berfikirnya karena berfikir islami ya utuh juga kesehatan badannya itu makna la'allakum tatakun Bertakwa dan takwa ini Solusi pak menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa yang dimuliakan Allah Dan pendengar dimanapun berada Inilah puasa Jadi ini ini cara instan Terapi instan untuk Membersihkan hati kita Mensucikan hati kita terapi yang paling efektif mensucikan hati berpuasa dan Allah telah memberikan kepada kita tinggal empat hari lagi ya ya Senin besok Kamis eh, Senin Selasa Rabu Kamis empat hari Jumat Insya Allah kita sudah masuk awal Ramadan Masya Allah marhaban ya Ramadan ya ahlu masalah ya Ramadan Insya Allah, Allah panjangkan umur kita semua dan kita sehat semua Insya Allah ayo siapkan kita ingin berpuasa puasa cara Allah untuk merubah diri kita. Yang pertama tadi apa? Ngelatih ikhlas. Itu 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 apa namanya? Membina hati kita. Yang kedua, puasa ini juga melatih kita sabar. Sabar. Ya. Sabar dan jelas sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, sabar ya, tidak makan dan tidak minum. Ini kalau tidak ada kesabaran, aduh, iman turun banyak orang bermaksiat dalam bab ini sabar dalam kondisi puasa sabar salatnya pun juga tepat waktu disiplin dalam segala hal jadi kita dilatih di sini hati kita ada perasaan sabar tidak ngamuan orang berpuasa itu tidak boleh mansa kemudian dia tidak berkata-kata yang rafat dan tidak tidak ngamuan ya kira-kira begitu tidak menghardik orang. Makanya Nabi di hadis juga mengatakan wa sabahu ahadun aw qatalahu kalau ada seseorang mengajak kalian berantem, tukaran, berdebat, debat kusir, fakul ini saya katakan saya lagi puasa. Tunjukkan, tunjukkan kita lagi puasa gitu. Ya karena apalagi puasa Ramadan ini kewajiban bagi kita semua para 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 pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilatih kita kesabaran sekaligus bisa mengendalikan jiwa kita untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya sehari dua hari, 30 hari berturut-turut. Tidak ada, Pak. Ibu, proyek seperti ini yang kemudian dilatih yang modalnya cuma iman dan wahtisaban saja dari Allah langsung. Kalau kita nikmati terjadi perubahan bangsa dan negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang saya katakan tadi, terapi hati yang sakit Allah telah siapkan di bulan Ramadan untuk berpuasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah ya. 30 hari 30 hari insyaallah puasa kita ini bisa kita laksanakan dengan tuntas, kita tidak sakit, dibuat sehat oleh Allah dan menikmati puasa kita itu seperti itu. Latihan ikhlas, latihan kesabaran, latihan pula mengendalikan diri kita. Ini semuanya mainan-mainan rohani, mainan hati kita semua. Jemaah sekalian. Subhanallah, tentu juga di situ juga ada juga ini enggak masih ada kaitannya dengan masalah hati pula ada juga uh, manfaat tarbiyah ishtimaiya pendidikan sosial <tuh> ya di bulan Ramadan kita terbiasa nanti punya kepekaan pada jam 11, jam 12, jam 1 perut kita mulai berbunyi pak keroncongan ya terasa lapar ya Allah Lalu kita membayangkan bagaimana saudara kita yang saat ini sedang berpuasa pula dalam kondisi jihad seperti saudara kita saat ini di Palestina, di Suria yang sedang perang saudara di Yaman juga begitu, di Sudan Selatan dengan orang-orang Nasrani, di Kashmir, di India, di New Delhi dengan orang-orang dengan orang-orang Hindu, di Patani dengan orang-orang Buddha, ya. di Mindanao dengan orang-orang Nasrani. Itulah kondisi kaum Muslimin muncul kepekaan begitu sehingga kita berpikir apa yang harus saya bantu pada mereka itu. Ini manfaat puasa. Lapar itu membuat kita muncul kepekaan sosial. Ya, ada kepedulian kepada mereka seperti itu. Kemudian tidak hanya itu juga dilatih kita apa namanya al-ittihad wa nizam ada keteraturan dalam hidup ini dan ada persatuan ya persatuannya nyatu tapi cuma sayang ya Ramadan tahun ini hampir semua masjid mayoritas masjid di negeri ini tutup ya tidak melaksanakan salat tarawih merespon arahan dari pemerintah dan para ulama-ulama kita ya untuk sedikit ya, kita juga tidak salat di masjid bukan karena keterpaksaan bukan karena kesengajaan atau menyengaja tidak mau salat di masjid termasuk juga berjamaah dan jumatan apalagi juga tarawih nanti ini ya mudah siapa tahu nanti punya ada mujizat dari Allah selesai sebelum Ramadan ya Rabb mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kalau tidak ikutin saja tidak apa-apa kita salat di rumah ya tapi kalau dulu kan kita merasakan ya ada persatuan ya Allah kemudian takjil bersama makan bersama-sama kita saling berbagi saya merasakan bagaimana para muslimin Mengirim kormanya, mengirim takjilnya. Allah saling berbagi satu sama lain. Ada canda, ada senyum di antara kita. Kita diundang, ya, takjil bersama, iftar bersama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Inilah manfaat apa puasa. Adanya puasa seperti itu maka muncul di hati kita ini kepedulian kepada sesama kita, sesama Muslim lebih-lebih kepada orang di bawah di bawah kita seperti itu. Ini yang pertama ya tentang masalah. Kewajiban asasinya di bulan Ramadan ini ya, sebagai sarana terapi untuk mengobati hati kita, yaitu berpuasa. Monggo nikmati puasa ini. Jangan hanya terjebak dengan utilitas saja tahunan, tapi puasa yang berbobot, yang punya makna, yang bisa merubah semua lini kehidupan kita. Pikiran kita berubah, bisa jadi cerdas karena puasa ini. Badan kita bisa jadi sehat, bisa jadi sehat, perasaan kita jadi lembut dan akhlak kita indah dan memukau ya karena masalah puasa yang Allah wajibkan kepada kita kalau bahasa Al-Qur'an bahasa nak bahasa Allah kepada kita la'allakum semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Tentu kita sempurnakan lagi ya setelah kita berpuasa ya kalau bahasa nabi itu uh, Naharuhasiam hasiam wa Malamnya kita Qiyamul Lail Para pemirsa yang dimuliakan Allah Para pendengar dimanapun berada Radio dakwah Islam Malang Dan radio-radio yang lain tentunya uh, Subhanallah Apa namanya Kita tidak hanya sekedar Di, di siang harinya berlapar-lapar Tapi malam harinya kita juga sujud Jarang-jarang ya Kita salat malam Bisa tumak nina, Ya walaupun juga agak sedikit terganggu kita mungkin besok tarawihnya dengan keluarga kita di rumah, tidak apa. apa Niatkan pak hati kita di masjid. Tetap kita mendapatkan pahala yang sama. Inna amalu bin niat kata Nabi. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Coba dah ada corona seperti ini kita pasti ke masjid. Tetap diganjar oleh Allah, diberi pahala oleh Allah utuh sebagaimana kita salat berjamaah, salat tarawih di masjid. Insya Allah seperti itu. Nah. Oleh karenanya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita harus punya semangat tiada malam kecuali kita salat tarawih karena hadisnya juga sama itu. Man sama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tapi juga ada hadis man qama qama imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini juga cara Allah untuk membersihkan hati kita terapi insan pula sujud biasanya kita habis isya malam-malam biasa kita langsung tidur kita televisi, kita tidak sejenak kita tahan nafsu kita setelah kita saat isya bertahan untuk kemudian menyempurnakan menghidupkan malam Ramadan dengan namanya salat tarawih kata nabi barang siapa salat tarawih tidak pernah absen satu malam pun selama 30 malam itu itu dosa-dosa kita yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini manfaat uh, apa salat malam dan kita tahu salat malam itu saya sebenarnya tidak ingin masuk ya di, di aspek fikihnya ya. ya silakan nanti tanya kepada pakar-pakarnya yang nanti akan mengisi di bab, -bab fikih tentang puasa ini fikih Ramadan ini biasanya Alisat selalu ngundang saya sama saat agung gitu. ya mentarhib Ramadan seperti ini mudah-mudahan ini juga bagian daripada tarhib Ramadan pula insya Allah. Uh, Allahumma salli ala Muhammad kita tahu salat malam itu di luar Ramadan itu namanya salat tahajud ya tapi kalau salat malam dalam Ramadan itu namanya salat tarawih jadi kalau kita sudah salat tarawih pada hakikatnya kita itu sudah melaksanakan hak-hak malam untuk kita qiyamul lail itu sudah sempurna ya silakan mau 11 rakaat mau 23 rakaat bahkan di Afrika itu katanya sampai 43 rakaat ya silakan mana yang lebih 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 kita tumaknina di situ yang penting kita jangan terburu-buru namanya saja tarawih ya tarahaya terwihan salat rehat salat salat tumani salat tenang jangan terburu-buru nikmati pelan-pelan pelan-pelan ya sampai kita rasakan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah di malam hari Ramadan ya selama 30 hari seperti itu juga akan membuat tenangnya hati kita Ya fatah fa laili fa al laili fa tahajjad bihi nafilatan rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ini posisi terpuji di mata Allah, di mata malaikatnya, di mata manusia secara keseluruhan. Maka otomatis kita ini menjadi tenang hidup kita. Karena Allah sudah memuji kita, Allah sudah mengangkat derajat kita. Termasuk juga karena salat malam seperti itu. Oke, ini waktunya sudah mau habis. Nah, yang ketiga apa? Ini sudah saya bahas sebenarnya di pertemuan yang lalu. di terapi hati yang sakit yaitu tilawatul Quran. Cuma saya ingin menekankan lebih serius lagi di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, syahru Ramadan allazi subhanallah unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita Sebaik-baik zikir yang sangat dicintai oleh Allah Disukai oleh Allah di bulan Ramadan adalah zikir membaca Al-Quran Silakan Mulai saat ini Bapak, Ibu, para pemirsa, pendengar yang dimuliakan Allah Ayo kita targetkan Minimal saya punya target Ramadan tahun ini satu kali khatam Insya Allah lah kalau setiap salat kita ngambil dua hal dua, dua lembar ya, duhur dua lembar, asar dua lembar, maghrib dua lembar, isya dua lembar, subuh dua lembar sudah sepuluh sepuluh lembar satu juz itu satu juz apalagi lebih jemaah sekalian setiap salat setengah jus, setiap salat setengah juz berarti satu hari dua jus setengah apalagi sampai bisa setiap habis salat satu juz satu hari lima juz, masya Allah bisa bisa enam kali hatam kita nanti itu dalam bulan Ramadan ini. Nah, itu banyak dari teman-teman kita yang berbuat seperti itu. Apa manfaatnya? Coba lihat, kait aja dengan masalah hati semua ini. Ya, hudalinas. Karena kalau orang akrab dengan Quran, bermuamalah dengan Al Quran, hidup bersama Al Quran, berinteraksi dengan Al Quran, membaca Al Quran setiap saat, bisa mentadaburi Al Quran dalam kehidupannya, apalagi sampai mengamalkannya, berhukum dengannya dan lain sebagainya, Masya Allah Itu kata Allah Quran itu bisa memberikan hidayah Hidayah kepada manusia Apa hidayah ini? Arahan hidup Jalan hidup Hidayah yang datang dari Allah SWT Makanya saya berani mengatakan para pemirsa Sampai ada apa saja Ada masalah apa saja Kembali pada Quran Baca saja Saya termasuk orang yang menikmati ini saya merasakan betul namanya manusia ustadz. saya kadang-kadang juga hang Pak mau membahas masalah apa? Baca Quran. Saya ada problem dengan istri baca Quran. Ada problem dengan anak baca Quran. Ada problem dengan tetangga baca Quran. Ada problem dengan siapa pun pula. Urusan bisnis bermasalah? Baca Quran. Ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil latihi aqwam. bisa memberikan arahan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Bukan hanya lurus saja tapi lebih lurus akwam. Subhanallah luar biasa Allah mengatakan pada kita seperti itu. Ya. Wa bahkan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin itu, ya. Terus lanjutkan pada ayat tadi yang surat Al-Baqarah itu hudal linas, terus wa bayyinatin Kemudian Allah memberikan bayyinah, keterangan kalau bahasa kita cuklaknya, petunjuk pelaksanaan untuk bisa meraih hidayah yang Allah siapkan kepada kita itu. Terus yang ketiga wal furqan. Quran itu juga bisa menjadi furqan pembeda bagi kita. Kita bisa membedakan dalam hidup ini mana jalan ke surga, mana jalan ke nerakanya Allah. Mana jalan yang kemudian diridai oleh Allah, mana jalan yang sesat tahu Pak. Ini halal, ini haram, jelas kalau kita akrab dengan Al-Quran. Ini baik, ini buruk, jadi jelas dalam hidup ini. Kalau sudah jelas seperti ini, tenang, hidup kita ini ada terapi dalam hati ini, dan memang Quran, nur Quran itu cahaya dari Allah. Quran itu syifa, bahkan Quran itu obat, kata Allah SWT. Quran itu rahmah, kasih sayang, ada cinta, ada kelembutan dalam hati kita ini, bahkan kita dicintai oleh Allah SWT. Subhanallah. ruhum min indina bahkan Quran itu adalah ruh yang datang dari Allah jadi akan dibuat tenang jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala inilah momentum Ramadan ada Quran jadi ada puasa ada salat malam ada Quran ayo tiada hari kecuali kita baca Quran saya yakin kalau kemudian hari-hari kita Pak dijadikan hari-hari Quran Masya Allah kalau perlu Bapak Ibu di rumah gitu televisi kita sudah masukkan saja televisi cari televisi apa masjidil haram saja sudah itu itu 24 jam Quran itu ya HP kita juga kalau bisa siapkan Quran di mobil sambil jalan isi dengan Quran di mana mana Quran di mobil ada Quran di rumah ada Quran di kamar ada Quran di kantor ada Quran Quran semua bumi kan Quran ini rasakan keberkahan Allah berikan kepada kita itu baik Saya pikir cukup lah ya yang terakhir apa yang terakhir ini salah satu juga cara terapi mengobati hati ini adalah Quran apa Ramadan ini di situ juga Allah mengatakan wa idza saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'an Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bulan ini adalah bulan munajat bulan berdoa Ya, bulan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari doa. Kalau sampean sudah capek Pak baca Quran doa. Capek zikir doa. Terus mainkan terus Pak antara Quran, zikir, doa. Doa, zikir, doa. Sesekali kita ngobrol-ngobrol dengan istri anak nanti sibuk dengan doa. Mobil khusus nanti manfaatkan waktu-waktu yang sangat mustajab. Memang 24 jam waktu Ramadan semua itu doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta Tapi ada yang lebih istimewa lagi. Doa ketika sedang berbuka puasa dan doa ketika sahur kata Nabi. Dua-duanya itu doa kita mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun ujiannya cukup berat ya kalau berbuka puasa sibuk makan terus lupa berdoa. Ya, kalau sahur ngantuk, malas berdoa gitu. ayo kita perangi momentum dua hal itu dan doa orang kalau berdoa menunjukkan bahwa dia sedang nyambung dengan Allah dia sedang butuh dengan Allah subhanahu wa taala orang kalau berdoa Allah juga tersenyum kepada kita bahkan Allah sangat tersinggung manakala kita tidak berdoa man lam yas'alillah yghdhab alaih bahkan Allah mengatakan kalau orang tidak mau berdoa kepada Allah Allah sangat murka kepadanya gitu di ayat yang lain Allah sampai mengatakan orang kalau tidak berdoa menunjukkan kesombongannya Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Setelah sebelumnya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabai semua doa-doamu. Dan sesungguhnya orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahannam dengan penuh kehinaan. Apa yang bisa kita sombongkan? Hati-hati loh, kita juga bisa bisa puasa atas izin Allah. Kita juga bisa mengeluarkan zakat atas kehendak Allah. Ya, kita juga bisa salat tarawih tidak pernah absen juga atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa tuntas baca Quran, bisa menghatamkan sampai dua tiga kali atas rahmat Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan gitu. Apalagi memang kita ini banyak dosa. Banyak kesalahan. Ini lebih serius kita mintanya kepada dan Ramadan momentum yang tepat untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagaimana tema kita Terapi hati yang sakit Ramadan dengan berbagai macam aktivitasnya adalah Aktivitas-aktivitas yang instan untuk mengobati hati yang sakit Di situ ada puasa Di situ ada salat malam Di Ramadan ada baca Quran Dan di Ramadan ada doa Ayo kita laksanakan semuanya Hakul yakin Ramadan tahun ini Pada pemirsa dan pendengar yang dimulakan Allah SWT akan lebih istimewa Dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang lalu Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, kepada Bapak Ibu sekalian insya Allah setelah ini uh, akan dibuka sesi tanya jawab bagi Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur Raise Hand dan insya Allah nanti akan uh, dikonfirmasi oleh admin apakah sudah siap ataupun belum terkait dengan pertanyaan langsung dan bagi bapak ibu yang ingin bertanya lewat uh, tulisan bisa menggunakan fitur Raise uh, Q&A dan sebelumnya uh, kami menyampaikan insya Allah Masjid Al irishad Surabaya selama bulan Ramadan nanti akan mengadakan kajian webinar yang insya Allah uh, dilaksanakan setiap hari pagi dan sore dan insya Allah di layar HP Bapak Ibu uh, sekalian sudah uh, tampil poster beserta jadwal dari para ustadz Ustazah yang nantinya akan uh, mengisi selama bulan Ramadan nanti. Termasuk juga nanti ada Ustadz Muhammad Soleh Drahem juga akan mengisi di hari Selasa, pada uh, Asyar, setengah empat sampai jam lima sore. Baik, insya Allah uh, terkait pertanyaan, kami akan bacakan pertanyaan tertulis terlebih dahulu dari Bapak Mukti Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf saya terkadang sering melakukan maksiat minta sarannya Ustadz agar saya setidaknya meninggalkan kemaksiatan tersebut dan bagaimana cara kita mempunyai hati yang ikhlas pada saat beribadah terutama pada saat sholat. terima kasih uh, kalau peluang bermaksiat itu tidak hanya Bapak ini saja ya semua kita punya peluang dan potensi untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini diberi oleh Allah yang namanya hawa nafsu, syahwat, dan tabiat syahwat dan hawa nafsu ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Inilah letak perjuangan kita dalam hidup ini, dan dengannya Allah kemudian menurunkan Al-Quran, syariat ini, agama ini supaya kita mampu menundukkan syahwat kita. Tentu Pak, para penanya, para penanya tadi itu tidak ada jalan lain. Ayuh kita bersama-sama mengendalikan syahwat ini. hawa nafsu ini Sibukan. ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu dalam kajian tazkiyatun nafas ini ayo memang harus ada mujahada salah satunya adalah ayo kita mencari miliu suasana lingkungan yang baik supaya kita tidak terjebak dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya carilah teman yang baik ya biasakan bapak paksa kalau kemudian nanti sudah mulai normal, paksa untuk berangkat ke masjid. Karena orang-orang masjid pasti orang-orang yang baik-baik ya, ya, yang ingin yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan pula almaru ala diri khalili seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Saya faham dan kita semua memahami kita hidup di satu masa yang sudah sekian ratus bahkan sekian ribu tahun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Walayati zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min Tidak datang satu masa kecuali masa-masa berikutnya ini Permasalahan yang kita hadapi dahsyat memang Ujian semakin mengangal lebar Siapa tahu ini kan kesempatan buat kita ya Allah telah memberikan teguran dengan COVID-19 ini Pandemi ini yang sudah tidak bisa kita tahan lagi Ya mudah-mudahan tidak tidak kita tidak hinggap kepada kita semua Insya Allah kalau kita dalam suasana bersih Ya apa namanya menjaga kesehatan bergaul dengan orang-orang yang baik disiplin di rumah jangan serius ini kan teguran dari Allah supaya kita sadar Allah ketika ngasih ujian seperti ini biasanya ada dua kemungkinan kemungkinan pertama itu ya Allah sedang mencintai kita bagi orang mukmin itu Inna Allah habba ibtala Allah kalau mencintai hambanya Allah ngasih ujian. Nah yang kedua kemungkinan yang paling banyak menimpa kepada kita yaitu apa? Itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ma asaba mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa ada. hatta syauka yushakuha illa kaffara Allah lahu min khatayahu hatta yalqa Allah ma alaihi khati'ah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup ya sakit ya ujian kegelisahan gangguan dan lain sebagainya, ya uh, dan lain sebagainya sampai duri yang nusuk ke dalam tangan dan kaki orang itu itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, seharusnya kita harus mengevaluasi diri ini adanya pandemi seperti ini kita ada apa dosa apa yang sudah kita perbuat jangan jangan kita punya andil menyebarnya dosa menyebarkan penyakit ini gitu. Ayo kita istighfar pada Allah. Akui pak jangan putus asa. Ayo ayo lawan lawan. Ketika ada suara azan langsung respon untuk memperbarui uduk kita untuk kemudian salat bersama-sama dengan keluarga kita dan begitu seterusnya. Nah, kemudian mencarilah teman-teman yang baik. Setelah itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat ghafur. Ya, Allah punya sifat ghaffar. Allah punya sifat tawab. Tiga ini saja sudah cukup bagi kita itu. Maha pengampun, sangat luas ampunannya dan Allah Maha pembuka pintu pertobatan bagi kita semua. Seada ada dosa yang tidak akan diampuni oleh. Yang penting kita taubat, taubat menyesali akan perbuatan kita, melepas semua dosa itu dan punya niat untuk tidak mengulangi dosa yang sama, pasti semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus apalagi di bulan Ramadan, Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah uh, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yeni Alfiana Ustadz. Bismillah. Apakah menangis itu tanda lembutnya hati ketika tilawah ataupun sholat? Tapi kenapa sama anak kadang suka marah, tapi tidak berlebihan? Apakah mengurangi pahala Ustaz Jazakallah Khair? Iya, marah itu kepada anak sesuatu, suatu keniscayaannya. Saya pun juga begitu. Yang penting marahnya tidak berlebihan. malah marahnya tidak sampai kemudian melampiaskan hawa nafsu kita apalagi sampai memukul keluar kata-kata yang kotor dan jorok dan kata-kata mengumpat dan lain sebagainya itu itu sudah syahwat tapi kalau marah-marah dalam rangka meluruskan anak ke jalan Allah Subhanahu itu sesuatu yang makanya dalam agama kita marah dalam Islam itu enggak ada namanya al apa namanya al hubb fillah wal bughd fillah ya wal ghadabu fillah atau cinta karena Allah benci dan marah karena Allah itu diperbolehkan dalam agama kita tapi bukan marah yang syahwat seperti itu tentang menangis tadi yaitu bukti bahwa kita sedang dekat dengan Allah itu bukti bahwa kita punya iman dan bersyukurlah kalau bisa menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya syukuri nah sesekali marah pastilah pasti ya saya pun merasakan sering bab-bab seperti ini kepada anak-anak kita di rumah terutama subuh tidak <tuh>, langsung salat pasti kita marah tapi marahnya tidak ngumpat-ngumpat marahnya tidak kemudian memukul, marahnya tidak kemudian saya apa namanya uh, menghardik dia tidak, tetap ya Allah, apa enggak takut sama Allah Taala? Apa enggak tersinggung Allah kepada kita lho kayak gini? Ini kan bahasa bahasa yang menyentuh harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, silahkan marah tapi marah yang proporsional seperti itu. Naam. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Dalam kondisi saat ini yang sering mendengar dan membaca berita-berita yang membuat resah dan merusak pikiran, bagaimana mengatasinya menurut agama Ya tidak meracuni hati dan pikiran kita? Ya yang dibaca. Yang dibaca info-info seperti itu, jangan didengar info-info di seperti itu. Saya juga termasuk ya yang tidak hobi terlalu banyak viral-viral yang masuk ke WA saya, ke telepon saya gitu. Enggak ya kalau kayak langsung ke saya, delete atau saya tinggalkan. Mungkin lebih banyak hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas berpikir saya. Perbanyak saja ibu dengan baca Quran, perbanyak saja dengan dikir. Ya, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Naam kita takut kepada corona tapi kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kalau kita takutnya kepada Allah melebihi takutnya kita kepada corona ya insyaallah coronanya akan menghindar dari kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Satu lagi ya. set dari terakhir dari Ibu Monik. Nah. Bismillah, Ustadz, bagaimana caranya menghadirkan Allah dalam setiap ibadah dan tindakan kita sehari-hari? Jazakallah khair. Menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala ya setiap saat. Wahwa maakum aina kuntum. Allah itu selalu bersama dengan kalian di mana kalian berada gitu. Memang ini proses ya tidak kun fayakun memang ya pertama ibu ayo fahami dulu agama ini dengan benar fahami Islam itu dengan benar ya pelajari agama dengan benar kenapa kita diperintah oleh Allah salat gitu nanti kita akan tahu siapa Allah subhanahu wa taala gitu kenapa Allah memerintahkan kepada kita puasa kenapa kita diwajibkan puasa pelajari ini nanti kita akan merasakan nanti ya, dengan ilmu seperti itu akan tahu ya akan hakikat kehidupan kita bahwa kita ini ada atas karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai makhluk yang diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, setelah itu baru kemudian kita perkuat iman kita. Sampai nanti muncul sifat kalau bahasa Jibril itu sifat yang ketiga namanya ihsan. Ya, kemana kita berbuat selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemana kita berbicara, pembicaraan saya tidak akan ngawur karena pembicaraan saya juga semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu antak budallah ke anak tarah fa takun tarahu yarak itu bahasa bahasa Nabi kepada kita proses betul bu ya pelan pelan ayo ibu nikmati dulu ibadahnya tapi fahami kenapa saya beribadah seperti ini sampai merasa Allah menyatu dengan kita ya seperti itu enam taib alhamdulillah uh, kajian webinar pada malam hari ini uh, sudah berada pada ujung uh, acara insyaallah kami mengingatkan kepada Bapak Ibu uh, sekalian tentang agenda Ramadan dari Masjid Al irshad Surabaya. Insya Allah uh, akan diadakan kajian online spesial Ramadan 1441 Hijriah selama bulan Ramadan setiap pagi dan sore hari. Dan insya Allah uh, di layar Bapak Ibu sekalian uh, sudah muncul poster ser serta jadwal. ...dari setiap Ustadz dan Ustazah yang nantinya akan mengisi. Dan uh, insya Allah untuk kajian uh, Tasjidatun Nafs pada malam hari ini... ...akan ada siaran ulang lewat channel Youtube Masjid al Irsyad TV. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin uh, mengikuti kajian yang sebelumnya... ...bisa uh, membuka lewat sana. Baik, insyaallah uh, kajian webinar pada malam hari ini kita uh, tutup dengan doa kafartul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.